Nama saya ya Mati Kelam. Kaki kram. Mati Kelam. Mati Kelam. Mati Kelam. Apa mati? Tadi sore waktu saya ke tempat Mas Gana, itu saya lewat sini, itu masih usuk Mas, belum terbongkar seperti ini. Terus saya pulang ke sini. Sabar Bang. Malah ini udah kebongkar Mas. Makanya saya ke tempat Mas Gana lagi dong. Ada seusuk di situ. Apa ini nggak dibawa hewan Mas? Anjing atau apa? Tapi ya nggak mungkin lah. Wah teman-teman, ini kuburan kakinya apa? Ini ada yang bongkar. Ini belum tahu siapa ya Mas? Udah jelas-jelas ini fake Mas dari Sarone. Enggak Bang, jangan susul dulu Bang. Ush. Takutnya Bang pihaknya apa yang itu loh? Bukan Sarone Bang. Takutnya Bang ada saudaranya yang mindahin. Ada Mas ini. Enggak ada. Ini ada bekas sepatu nih Mas, lihatnya Mas nih. Nih. Jejak sepatu. Kalau anjing enggak mungkin kayak gini. Ya itu mah jejak sepatunya Mbak Dang tadi itu. Sepatu Mbak Dang kayak gitu. Om dong, nunggu saat om. Ya enggak lah. Udah Mas, itu jelas-jelas Saroni. Jelas-jelas gitu. Siapa lagi kalau bukan Saroni Bang? Dari kemarin tuh Saroni bikin ulah terus. Emang nggak cukup bikin kakinya apa kayak gitu? Ketambahan kayak gini diambil. Siapa lagi Bo kalau bukan Saroni Bo? Ya kita pikirkan dulu Mas. Ini belum tentu Bang. Siapa tahu kan dipindahin ke tempat. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan Saroni? Ya nggak tahu. Barangkali keluarganya tuh. Ini kan keluarganya lagi nggak di rumah. Kita belum konfirmasi ke siapapun. Maksudnya siapa tahu abahnya yang nyuruh. Mindahin kan nggak tahu. Tapi ya kalau apa mindahinnya kelihatannya enggak loh Mas. Hah? Lewatin maksudnya itu masih rapi, terus saya pulang ini nggak rapi, makanya saya harus ke tempatnya Mas Gadang lagi. Siapa lagi kalau bukan Saroni Mas? Saroni lah. Tadi kemarin sudah jelas-jelas mau Saroni ya, bisa bikin ulah. Kemarin, tenang. Apa Saroni juga ngomong yang bikin kakinya apa seperti itu ya, Saroni? Iya. Itu bukan berarti dia yang ngambil juga loh. Kita belum tahu pastinya lah. Udah, ini kalau hewan nggak masuk akal ya Mas Probo ya? Iya. Kalau hewan kan biasanya ngorak-ngariknya nggak serapi ini. Nggak serapi ini, pasti ada cakaran atau apa gitu kan. Tanahnya ini masih basah. Ini tanah masih basah, berarti ini belum lama. Belum lama. Kalau lah. Sudah lama kan otomatis kering. Tadi waktu terakhir lihat ini masih utuh. Sore tadi masih utuh. Iya, sehabis maghrib lah. Terus kesini lagi? Kesini lagi ini udah nggak ada. Pulang tadi dari tempat Mas Ganang sekitar jam 8. Iya. Saya lewat sini lagi ini nggak ada. Makanya saya tadi waktu kesana lagi tempat Mas Ganang ini aku ngabarin ini udah kayak gini, udah terbongkar. Masya Allah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mutnang seki malam Selasa kancamu kaya singkaya ngelakung narik dua lemaning cepet kuratir waktu ake adang kaya kancamu ningun waktuan sini ngarep kaya kagian. Apakah ada sarapannya dengan kaki apa ini ya? Iya kancamu kaya ngelakung narik dua lemaning cepet adang kok kuratir waktu ake datang sekarang batuan seorang tempat yang wingi gimana? Batuan itu ya? Oh iya malam Selasa ya? Iya nang. Malam Selasa sih malam. Ya kan? Bo? Benar. Mas? Iya. Mati Saroni ya? Sok! Itu kencok. Emang tahu tempatnya? Mau kemana coba? Gak tahu. Tanya dulu sebentar. Tempat ini 2000. Kau sekis surat waktu akhir. Ada pun batuan sing seorang yang kau kasih yang wingi.
batuan di atas apa yang baik yang saya akan menuju ke sana. Berarti ini sudah jelas bahwasanya yang melakukan ini semua itu Sahroni ya yang iya Sahroni. Wis kalian baik. Nau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh, Mas. Iya benar. Pikirannya sampai jauh sekali itu. Ya pikiran kewan ya kayak gituan. Kita mau jelas masalah saja, Bapak. Itu kan potongan mayat mau buat apa, Sahroni? Aku bingung nih. Aku pemasar karena pemasar ini jiwanya terus peduli banget, saya tahu, Bang. Oh, Sahroni, kuplak. Bang, tenang. Ayo, sumpah dengan itu. Gimana, Mas? Ini kita runding dulu. Soalnya informasi dari yang macam sudah punya sendiri mengatakan seperti itu. Kita perjalanan ke sana itu lumayan jauh, kan berapa tahun? Nah. Saya sekarang jam 1, jam 2. Kita kira-kira jam 2 udah bisa sampai sana belum? Ya ngebut bisa, ngebut bisa. Ngebut bisa, Mas. Maaf. Kesini Mas, kita hadang aja, Mas. Hadang aja. Sebentar, jangan ada yang nyalain lu. Ya, jangan dulu. Malu-malu. Tapi di berdua, Mas, gak ada Sahroni loh. Ya, ini apa sih, Mas? Gak tahu ya, dia ngadep ke bawah-bawah itu. Ini sesuatu ini. Ini bunga, Mas. Ini gak ada bunga di sini. Kelihatannya. Ya, mungkin buat itu ya. Syarat seserahan gitu kan. Aku mana pada ngomongin malam Selasa loh. Iya, tadinya juga saya lupa. Ya iya bener, gak ada sarungnya, Mas. Iya, ini berdua doang, opornya juga cuma dua. Enak banyak. Ikun dulu, Pak. Enggak, itu pakai ikun. Itu pakai belangkon, kayak belangkon gitu. Mau-maunya ya jadi suruhannya Sahroni tahu dapat apa gitu kan. Yang kita hadapi ini sih Mas Kenang sebelah mana? Mas Kenang sebelah sana? Iya, sebelah kanan. Manusia yang lain mananya? Di sini loh, di belakang. Di sini loh, di samping aku. Oke. Siap-siap, ntar takutnya. Tapi emang baru jangkrik nih ya. Ngadep ke bawah mereka itu loh. Nyari apa gitu di bawah itu biasanya ya. Sangat di bawah apa, Mas Popo? Ya biasanya kalau di bawah ini biasanya sejenis serangga, Mas. Serangga buat syarat? Ya karena jangking gitu loh. Oh. Ya karena jangking kayak kan. Biar apa. Ini bahaya banget pegang-pegang ya. Iya, kemarin pegang-pegang apa tempat tenggelap-gelapan. Nanti kesempatan banget. Ngawur kamu. Jangan ngawur. Pak Marcel mana? Pak Marcel ada suara Marcel sama Mas Kanang. Sama Mas Kanang. Sama jentinya kaki seribu rayap. Kaki seribu itu kelabang apa ini nih rayap coba ya nggak tahu juga ya pakai rayap buat dimakan dari jangkrik kali ya pasti kaki jentinya kalau untuk media sadar kaki jentinya. Oh, sekarang nggak sadar, masih nggak sadar. Ketutup sih. Yang ngapain pakai
Ya, gak tahu.